Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM Tan Sri Anwar Musa menyising lengan menjadi antara sukarelawan untuk misi bantuan pasca banjir. Nurul Asmawati Harun yang berada di Sungai Lui Hulu Halangat ada perinciannya. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya berada di Kampung Sungai Lui Hulu Langat Selangor sempena dengan program Bantu Hingga Selesai, BAHIS. Saya difahamkan program BAHIS ini diinspirasikan sendiri oleh Tan Sri Anwar yang memberi fokus kepada kawasan-kawasan pedalaman di Bukit Canggang Banting, Taman Sri Muda Shah Alam dan Sungai Lui Hulu Langat Selangor ini. Menurut Tan Sri Anwar, program BAHIS dikoordinasikan dengan pendekatan berbeza iaitu menumpukan kepada kerja-kerja kesukarelawanan dengan peruntukan kira-kira RM500,000 untuk fasa pertama. BAHIS diprogramkan selama 5 hari yang membahagikan sukarelawan kepada beberapa pasukan untuk memastikan kerja-kerja pembersihan dilakukan sehingga selesai di 500 rumah penduduk yang terjejas. Difahamkan barisan 138 orang sukarelawan terdiri daripada 18 orang sukarelawan KKMM, 15 orang dari komuniti keluarga Malaysia, Rumah Prihatin dan Privo Prihatin Volunteer 45, Ecovest 10 orang, Selcom 30 orang, manakala 20 orang lagi dalam kalangan penduduk tempatan. Jadi setakat ini sahaja perkembangan yang dapat dibawakan dari Sungai Lui Hulu Langat Selangor. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih, Asfah.